Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grand di channel yang selalu memberikan informasi terbaru terupdate buat kalian semua dan merupakan channel review skincare terbesar terlengkap di Indonesia. Dan kali ini Dr. Grand akan membahas review dari grupnya Athena yang jalur Pertalite, ya. Bukan premium karena premium merupakan subsidi pemerintah dan yang Pertalite ini merupakan produk dari grup Athena Skincare yang harganya lebih terjangkau. Nah, apa itu? Nih, kamu lihat ya. Ini ada Dr. Hand. Nah, paketan Dr. Hand ini aku belinya lewat online shop ya. Jadi, saya jadi seperti orang pembeli ya, bertanya, kemudian ada permasalahan akne. Kira-kira baiknya apa sih yang buat beli skincare ini? Nah, ternyata saya dikasih pilihan untuk paket acne ya. Nih. Di sini ada 3 macam dari serum whitening, night cream acne, dan night cream whitening. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Kita mulai dari yang night cream acne. Nah, kalau kita melihat night cream acne, di sini dia masih sangat lengkap dari administrasinya ya. Di sini jelas ingredientnya ada niacinamide ya, tertinggi nomor 2. Dia pemutihnya menggunakan niacinamide. Kemudian juga ada olea Europa fruit oil. Saya juga nggak tahu ya kalau tentang herbal-herbal ini. Nah, kemudian ada galactosyl salicylate, glycerin, terus kemudian ada apa lagi? Ribosinic groom seed oil. Habis itu ada helianthus seed oil, sorbitan isoterat. Apa lagi ini? Cardiosperm helica boom flower leaf tocopherol, vitamin E ini atau tocopherol. Rosmarinus officinalis flower extract. Tea tree. Wah, ada teh ya. Nah, kalau saya tahu di sini memang ada pemutihnya berupa niacinamide. Nah, cuman di sini banyak sekali kandungan herbal atau kandungan bahan ekstrak ya. Mungkin itu adalah khas dari grup Athena ya. Kalau kita melihat yang Goddess Skin pun juga seingat saya juga banyak sekali kandungan ekstraknya. Nah, kita buka nih. Oke. Bentuknya, warnanya itu sedikit putih-putih kekuning hijauan. Baunya sih tidak terlalu berbau ya. Malah saya rasa nggak ada baunya nih. Nah, kita coba di kulit. Tidak ada rasa menyengat, tidak ada rasa perih ataupun rasa tidak nyaman ya. Masih baik aja kalau begitu ini dari night cream acne yang kaya akan ekstrak herbal. Aku nggak ngerti ya. Nah, ini diproduksi oleh PT Neo Cosmetica Industri untuk CV Hensama Sukses Jaya Palembang. Sudah ada BPOM-nya, netonya pun juga jelas sudah ada 10 gram. Oke, ini yang night cream acne. Kemudian kita coba yang night cream whitening ya. Nah, kalau yang night cream whitening ini sama 10 gram, dia juga dari kandungan komposisinya ini, wah sama ya seperti yang night cream acne, dia banyak sekali ekstraknya ya. Aku juga nggak ngertiin ekstrak-ekstrak ini ya, karena memang di dalam jurnal kedokteran ya, kita tidak mempelajari masalah herbal, kita mempelajari bahan-bahan aktif ya. Nah, kalau kita ngelihat di sini, apakah kandungan tersebut bisa menjadikan whitening? Kalau aku lihat di sini ada tocopherol atau vitamin E dan beberapa kandungan lain yang saya tidak terlalu mengerti ya. Nah, cuman di sini ini ekstraknya banyak sekali, khas dengan Athena sekali ya, karena memang punyanya istrinya ya. Sama dia diproduksi oleh PT Neo Cosmetica Industri untuk CV Hensama Sukses Jaya Palembang.
sudah ada BPOM, netonya 10 gram, administrasinya lengkap ya. Kita melihat bentuknya, warnanya apa nih. Warnanya kuning ya, dan tidak berbau wangi ya. Bau krim biasa, tidak berbau wangi kan. Di sini memang saya melihat dari komposisinya tidak ada zat pewanginya ya. Dan kalau kita rasain di kulit, sensasi di kulit pun juga tidak ada sensasi rasa menyengat, tidak ada perih, tidak ada tidak nyaman, masih nyaman sih ya. Dan tidak lengket juga. Nah, ini yang dari night cream whitening susu. Kemudian ada serum whitening juga. Kita buka nih serum whiteningnya. Nah, kalau kita melihat dari serum whitening ini, di sini kandungan yang nomor 3 adalah niacinamide ya. Jadi ini whiteningnya menggunakan niacinamide, dan lagi-lagi menggunakan banyak sekali ekstrak-ekstrak ya. Ada hydrolyzed royal jelly protein, capacius alfarezi, aduh nggak tahu apa-apa ini, simondisia chinese seed oil, waduh nggak tahu juga aku apa ini. Jadi banyak banget zat-zat herbalnya di sini ya, saya nggak terlalu jelas juga nih. Okay. Dan sama juga diproduksi oleh PT Neo Cosmetica Industry untuk Seven Sama Sukses Jaya Palembang ya. Ada BPOM-nya juga, dan dan ini netonya 20 mili. Okay. Kita langsung coba aja sini. Ini warnanya putih ya, putih, dan ketika kita oles-oleskan di sini, oh seger ya, malah dingin sensasinya ya. Tapi nggak terlalu dingin banget, cuman lebih dingin daripada krim yang naik krim ataupun yang naik water. Ya, lebih dingin ya. Dan di kulit pun juga nyaman, tidak bau. Dan tidak lengket, tidak perih, tidak, ya masih enak-enak semua ya. Dan di sini Dr. Ken melakukan beberapa uji coba ya dari 3 produk ini, dan ternyata produk ini tidak mengandung merkuri, tidak mengandung steroid, tidak mengandung hidroquinon, dan tidak mengandung retinoid. Jadi semuanya masih aman semuanya ya. Jadi teman-teman kalau mau beli silakan, nggak beli pun juga silakan. Ini bukan ajakan untuk membeli, ini hanya sekedar review. Kamu percaya silakan, nggak percaya juga sakarepmu. Yang penting aku berusaha untuk memberikan informasi terupdate buat kalian semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye.